ada di salah satu resto Jepang ya. Nama restonya apa, Bu? Kedai Ibi. Iya. Restonya namanya Kedai Isi. Kedai Isi Ramen Soekarno-Hatta, Jalan Terusan Candi Mendut nomor F4 ya. Jadi kita udah pesennya itu lewat online ya. Nah, kayak ini nanti gambarnya. Jadi kita scan QR code. Nah, QR code lalu nanti kita tinggal pesen aja. Oke, untuk rasanya dan gimana penampakannya kita tunggu ya. Masih dibuatin soalnya. Es tehnya jumbo guys. Oke, jadi ini makanannya udah dateng ya. Ini apa ini tadi namanya nih? Tom yam. Nah, itu yang dipegang, yang dimakan istri saya tuh apa namanya, Bu? Apa ya, ramen lah. Gampangnya ramen. Oke. Langsung gimana mah rasanya mah? Kita coba dulu ya. Ini ada suntiknya. Terus coba dulu lah kok. Kecut. Ada pedesnya juga. Tapi enak. Kita mau nyobain apa nih namanya, ebi tempura. Ah, susah nih, udah pakai ini aja lah. Nah, kita coba. Bismillah. Mantep coy. Ramennya lembut seluruh. Enak, Bu. Oke, ini secara overall rasanya mantep ya. Rasanya mantep, tempatnya asik, kayak gini nih tempatnya nih. Nah, ini lesehannya, di sana ada tempat duduknya, kursi. Rasanya mantap, tempatnya asik, harganya juga worth it kok. Harganya ini berdua habis 100.000, jadi dibandingin sama kedai Jepang yang lebih gede, rasanya sama sih. Cuman ini harganya lebih friendly aja. Sip.